أه سيد دجوة كتاب الله حاضر نسكاليان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسي أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا امين يا رب alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Masjid Al Maun dan pemirsa Sayab Dakwah TV beserta seluruh pemirsa Madani TV dimanapun anda berada. Puji dan syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah di mana atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua Di pagi hari ini kita kembali oleh Allah diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, diberikan keluasan untuk memulai majelis di masjid semacam ini. Setelah sebelumnya ketemunya ketemu via layar handphone. Cuma ada bapak-bapak yang ketika ngelihat foto saya di HP itu diciumin itu. Jangan gitu, Pak ya. Jari saking kangen nih. <laughs> ndak ada, bercanda. Nah maka Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali membuka offline. Cek ngerti ya, offline itu apa? Offline itu kajian seperti ini namanya offline. Ndak online gitu ya. ndak online maka namanya offline. Maka ini salah satu yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya kamera layar uh, alat perekam ini, itulah gak ketemu langsung begini gak lego. Betul apa enggak? iya rasanya kayak iya saya nyeramain siapa gitu nyeramain kamera iya lewat delok lewat delok gitu kan kayak ngomong dewi saya jadi pemirsa padahal tidak ada yang melihat nah kalau begini kan sekaruan ngantuk nyeneni gampang ya iya jadi gampang itu kalau gini kan bisa jelas itu wong itu apalagi mbak kalau ngomong di depan radio wih kan jangan coba saya pertama kali ceramah di radio itu, kayak wong gendeng. <laughs> ini sudah, kalau ini kamera jelas ya, kamera. Kalau radio itu Pak, cuma ngadepi mic satu gini Pak. Tidak ada kamera, terus saya ditinggal di ruangan kosong. Ono As ini ngomong Dewi satu jam. Pendengar radio dakwah Islamia dimanapun Anda berada, itu materi satu jam, 20 menit habis materinya. Kenapa? Kaya iso ngudo Pak Anto, ndak bisa ngudo, Kaya iso ngudo, ngomongnya serius terus. terus. Ketika materi saya habis, saya kode itu pemandu siarnya radio itu, tapi bilang materi saya habis. Dibilang sama dia, ndak bisa Ustad, kurang 40 menit, tuh gak iso sentek tawaran. Lu ndak bisa Ustadz, ini durasinya kurang 40 menit, tuh kayak iso aku sentek jadi. Terus siapa? Akhirnya terpaksa dimasukkan iklan dulu. Saya suruh ngedabrus 40 menit. Wih, Masya Allah. Nah itu tidak enaknya offline seperti itu. Tapi kalau online begini, tatap muka insya Allah lebih, lebih. Saya ngetes saja. Ngetes. Nah maka ketika offline begini enaknya apa? Enaknya itu lebih, lebih interaktif. Jadi ada dua arah. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita Nabi Besar Nabi Agung An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya beserta seluruh istrinya beserta seluruh sahabatnya dan seluruh umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini pengajian perdana kita setelah Ramadan, setelah bulan Ramadan. Maka yang pertama tak lupa kita mengingatkan kepada jamaah sekalian dan kepada pemirsa sayap dakwah TV dimanapun Anda berada untuk memperkuat istiqomah. Nah, ini penting ini. Untuk memperkuat apa? Istiqomah. Karena dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي Ghazlaha ankatha. Janganlah kalian kata Allah Menjadi seperti seorang wanita Jadi yang dicontohkan ini laki atau perempuan Perempuan Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita Yang wanita itu merajut kain dari benang Jadi dia punya benang Kemudian dirajut menjadi sehelai kain. Setelah kainnya beres, benangnya selesai dia rajut menjadi kain yang utuh, seharusnya kan tinggal dipilih mau jadi baju, atau mau jadi celana, atau mau jadi jilbab, atau mau bikin apa kan begitu. Bisa jadi taplak meja, bisa jadi keset, terserah. Eh ternyata perempuan ini kainnya jadi diapain? Dipreteli. Kembali di? Kembali dicopot, kembali bahasa Indonesia Bakunya itu kembali diudari, ngerti diudari ya? Itu bahasa Indonesia ya. Apa bahasa Indonesia-nya apa? Ah kembali diurai lagi. Jadi sudah jadi kain, dia menyusunnya susah payah, makan waktu lama. Setelah jadi tidak dimanfaatkan, tapi malah dirusak kembali menjadi benang-benang yang berserakan, tidak mampu lagi dimanfaatkan. Nah oleh sebagian ulama, termasuk Al Imam An Nawawi di dalam kitab Riyadhus Salihin ayat ini digunakan untuk menjelaskan tentang istiqomah. Tentang apa? Istiqomah, mudawamatul a'mal, melanggengkan amalan. Jangan sampai Ramadan kita merajut benang, setelah keluar Ramadan kainnya sudah jadi, sekarang di bulan Syawal balik di dirusak di udari mana? Nah, maka sekarang tinggal waktunya kain yang kita bikin di bulan ramadhan di syawal ini mau kita buat apa? Nah itulah sebabnya kita perlu yang namanya isti, koma, istri, astagfirullah, Pak Anto, tolong. Istiqomah Pak Anto. Kita perlu yang namanya isti, istiqomah. Supaya apa? Karena salah satu di antara ciri amal itu oleh Allah diterima, salah satu ciri yang paling gampang dilihat ini terulang terus ini. Tiap tahun kita sampaikan. Karena memang penting. Jadi kita ini setelah beramal. Mestikan kepingin ya. Amalku tadi sama Allah diterima atau tidak. Puasa Ramadan. Kepingin tahu Ramadanku sama Allah diterima atau tidak. Baca Al-Quran. Yo penasaran bacaan Al-Quranku yang barusan aku lakukan. Oleh Allah diberi pahala diterima atau tidak. Maka cara melihatnya satu. Yang paling gampang nggak mungkin meleset Paling mudah Untuk supaya kita tahu Amal kita diterima oleh Allah Atau di, ditolak Dan gak mungkin salah Dan ini Dituntut kejujuran Pada diri masing-masing Apa itu? Lihat Apabila setelah Anda Melakukan amal ibadah Kemudian setelah itu oleh Allah Anda diberikan kemampuan melakukan ibadah berikutnya. Itu tanda amal panjenengan sebelumnya sama Allah diterima. Jadi ibadah. Setelah ibadah kok merasa ringan untuk melakukan ibadah yang berikutnya. Itu tandanya apa? Ibadah panjenengan yang sebelumnya oleh Allah di, diterima. Tapi ibadah mari ibadah, males ngelakoni ibadah berikutnya. Itu tanda bahwa ibadah sebelumnya oleh Allah tidak diterima. Coba angkat tangan. Yang puasa syawalnya belum beres. Iya, saya juga sama. Kurang dua, kurang berapa? Kurang berapa, Anto? Kurang enam. Ya, kutuk kurang itu. Dorong kurang kok enam, oh kurang tiga. Beres, alhamdulillah. Nah, maka sing sawali abot abot ini hati-hati, pak. Hati-hati. Mana tadi yang kurang enam tadi? Ah, ini hati-hati. Kenapa? Kalau memang setelah Ramadan kita tidak diringankan untuk melakukan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu pertanda pak. Ini isyarat buruk ini. Kuatir Memastikan tidak bisa kan? Khawatir. Khawatir apa? Ibadah Ramadan kita yang lalu oleh Allah tidak diterima. Maka panjenengan perlu empat perkara setelah Ramadan. Tulis. Tulis. Wih, akhirnya. ini waos Al-Quran. Masya Allah bagus. Yang pertama. Kathratu doa banyak berdoa. Setelah Ramadan yang diperlukan apa? banyak berdoa maka disebutkan oleh Al Imam Ibnu Rajab Al Hambali Imam Ibnu Rajab Al Hambali beliau punya kitab judulnya Lataiful Ma'arif nah dalam kitab itu ditulis sahabat salah satunya di antara amalan para salaf salaf itu apa pendahulu ya jadi pendahulu tiga generasi utama para sahabat para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in ini namanya apa generasi salaf tiga generasi pertama. Itu namanya apa? Salaf. Maka kalau kita beramal, harus ada patokannya dari amalan tiga generasi utama ini. Itulah namanya mengikuti para salaf. Bukan kemudian mengikuti kelompok tertentu, tidak. Yo. Siapapun yang melakukan amalan, yang amalan itu pernah dilakukan oleh para ulama di pada tiga generasi pertama, itu namanya mereka mengikuti salaf. Dan enaknya Pak, salaf itu bukan cuma satu Pak, wakeh. Sehingga siapapun di antara para ulama salaf yang Anda ikuti, maka Anda dikatakan apa? Salafi mengikuti para salaf. Nah sudah. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lata'iful Ma'arif, beliau mengatakan begini. Beliau mengatakan, di antara amalannya para salaf, itu apa? Mereka setelah keluar dari Ramadan berdoa selama enam bulan. Berdoa selama berapa? Enam bulan. Untuk apa? Doa selama enam bulan ini setelah Ramadan fokus minta sama Allah supaya Ramadan-nya diterima. Jadi tidak macam-macam Pak kita baru Idul Fitri selalu. Iya kan? Dungu ganti. Biasanya dongong, tentang Ramadan segala macam sekarang doanya sudah berubah kita lupa Ramadan sementara para salaf itu enam bulan gak lali Ramadan bahkan setahun penuh itu pikiran mereka Ramadan terus lu kenapa karena enam bulan setelah Ramadan doanya minta Ramadannya diterima enam bulan setelah itu ganti mana doanya jadi begini setelah Ramadan apa coba tes tes yang tidak apal penangga apa bulan hijriah angkat tangan yang tidak apal berdiri silakan pulang <laughs> serem ya. setelah ramadan syawal kemudian zul qa'dah kemudian zul hijjah tiga bulan ini mereka doa terus ini Ya Allah terimalah Ramadan kami Ya Allah terimalah puasa kami Ya Allah terimalah sholat malam kami Ya Allah terimalah amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan ditambahi tahun baru tiga bulan lagi Muharram, Sofar, Rabiul Awal. Jadi sampai bulan Rabiul Awal itu yang mereka lakukan berdoa minta supaya Ramadannya diterima. Masya Allah, bayangin pak berapa bulan? Enam bulan. Mulai bulan Rabiul Thani artinya masuk bulan ketujuh setelah Ramadan ya setelah Ramadan masuk bulan yang ketujuh Sampai ketemu Ramadan lagi, sampai bulan Sya'ban, doa mereka berubah. Ya Allah, jadikan kami sampai ke bulan Ramadan. Artinya, sepanjang tahun, doa mereka tidak pernah lepas dari Ramadan. Enam bulan setelah Ramadan, minta Ramadannya diterima. Enam bulan setelah itu, minta supaya kembali ketemu bulan Ramadan berikutnya. Nah, maka yang pertama, banyak berdoa. Nomor dua, mudawamatus siam. Melazimkan, melanggengkan puasa. Salah satunya, puasa enam hari di bulan syawal. Apa keutamaannya? Barang siapa puasa Ramadan, dilanjutkan puasa enam hari di bulan syawal, kasiyami ad seperti puasa setahun penuh. Itu pahalanya begitu. Dan kalau dihitung matematika ya gampang kan? Karena setiap kebaikan dikali 10. Ramadan berapa hari? 30. 30 kali 10? 360. Ditambah 6 hari di bulan syawal. 6 hari kali 10? 60 hari. Berarti 360. Satu tahun berapa hari? 360 hijriah. Pas enggak? Jadi hitungannya begitu. Dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa puasa sebulan tiga hari, enggak usah kakek pak, nanti kurus. Kebanyakan puasa ini, Masya Allah. Jangan banyak-banyak puasa. Ini seperti sahabat Nabi yang namanya, lupa saya, sahabat Nabi tahun lalu ketemu, tahun ini ketemu lagi, tapi ketika ketemu yang kedua kali awa ente. Nabi tanya, rak, "Ma Ada apa kamu berubah begini?" Dibilang, "Saya banyak puasa." Apa kata Rasulullah, "Kalau puasa bikin kamu seperti ini, kamu tidak boleh puasa, maka jangan puasa lagi." <guluh> ah, sudah. Maka Pak hadirin sekalian, Barang siapa puasa dalam satu bulan tiga hari istiqomah, terserah ini. Boleh ayamul bid, boleh. Boleh pokoknya poso telung dino, dino opo ayo bu, boleh, boleh senen kemis, bu, uh, minggu ini senen, minggu depannya kemis, minggu depannya ditambahi senen lagi. Pokok minimal berapa hari? Tiga hari dalam satu bulan, maka pahalanya seperti puasa setahun. Jadi seakan-akan kalau panjenengan tiap bulan puasa tiga hari, itu seakan-akan panjenengan sepanjang tahun puasa terus tidak pernah mokel. Kenapa? Tiga kali sepuluh, tiga puluh, sebulan berapa hari? Tiga puluh hari. Nah kalau satu bulan panjenengan puasa tiga hari, dikalikan sepuluh seakan-akan panjenengan puasa tiga puluh hari. Lek benulan tiga hari, seakan-akan panjenengan puasa sepanjang tahun. Maka yang kedua, posone ojok mandek belas. Artinya jangan berhenti sama sekali, tetap ada puasa. Karena itu menunjukkan apa? Kalau panjenengan tetap puasa, artinya puasa Ramadan kemarin oleh Allah diterima, maka setelah Ramadannya selesai, Anda tetap ringan melakukan puasa sun, sunnah. Itu yang nomor dua. Nomor tiga, sholat tahajud, Pak. masihyo cuma wi, wi, witir. Witir itu apa? Witir itu ganjil, ganjil. Witir itu ganjil dan biasanya digunakan sebagai penutup sholat malam dan begitu ditutup dengan jumlah yang ganjil. Maka Rasulullah mengatakan Qiyamul Laili matna matna Faida Al Fajra Autiru e, Bi Wahida. Sholat malam itu dua 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 dua. Dalam hadis ini Rasul tidak mengatakan jumlahnya berapa. Artinya apa? Terserah panjenengan. Kalau khawatir kedisian azan subuh, maka tutup sholat kalian dengan witir yang ganjil. Berapa? Boleh satu, boleh tiga. Rasulullah pernah sholat witir itu langsung tujuh. Pernah langsung lima. Bahkan pernah langsung sembilan satu kali salam. Artinya memang sholat malam itu modelnya banyak. Tidak usah gontok-gontokan. Maka nomor satu banyak doa. Doa yang paling utama apa? Minta supaya Ramadannya oleh Allah diterima. Nomor dua, tetap puasa. Di bulan ini yang paling utama apa? Enam hari di bulan syawal. Ustadz syawalan sudah. Ketemu Senin kemis. Ya monggo, tidak apa-apa. Tambah. Nomor tiga, jangan lupa sholat malam. Ada satu hadis Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Abdullah ibnu Masud. Ini panjangan saya beritahu ya. Jadi dalam hadis itu kalau dikatakan Abdullah tanpa belakang kan Abdullah itu banyak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Masud. Maka dalam hadis itu dibilang Abadilah. Abadilah itu Bentuk jamak dari Abdullah. Abdullah, 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 Abdullah dibilang abadilah. Kalau dalam hadis dikatakan Abdullah tanpa belakang, ini Abdullah siapa? Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah yang lain. Maka disepakati oleh para ulama, kalau disebut Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Itu sudah menjadi konsensus apa Apa konsensus? Konsensus itu kalau jumlah penduduk tiap tahun dihitung itu namanya konsensus. Ya, namanya apa? Konsensus. Ngitung itu namanya kon. sampai kok percaya sih, Pak? Itu sensus, Pak. Itu namanya sen konsensus itu menjadi kesepakatan. Jadi kalau Abdullah Tod namanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, apa kesepakatan mereka? Dikatakan begini, apa kesepakatan mereka? Apa hadis Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud sama Rasul dipanggil. Abdullah sini. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin. Bayangin, Rasul tidak nyebut nama ya, tapi yang disebut fu fulan. Nanti apa dengan tahu maksudnya apa. Wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti si fulan. Jangan kamu menjadi seperti siapa? si fulan. Si siapa? Tidak ada yang tahu Pak. Sampai perawi hadith ini pun tidak tahu. Ini yang Rasul maksud si fulan. Yang Abdullah bin Mas'ud tidak boleh menyerupai dia itu siapa. Si ini siapa? Sampai perawi hadithnya tidak tahu. Kenapa? Saking Rasul menutupi keburukan orang yang Rasul sedang sebutkan. Khawatir nanti jadi ri riba jadi ibu-ibu begitu Bu ya Bu ribah hukumnya wajib atau sunnah buat ibu-ibu ribah -ibu, itu wajib atau sunnah apa Bu Oh mosok masa haram saya tidak yakin saya wajib atau sunnah Bu haram ya Mas, masih, masih pagi si kenceng sian Enggak awan melijo lewat gitu, bakul sayur lewat mulai. Saiki sunnah. Mangisuk pas pengajian haram. Saiki wis dadi sunnah. Nanti siang pekerjaan rumah sudah selesai, nyuci beres, masak beres, metu ketemu konconi wajib. Begitu bu ya? Huh, Tapi ada yang iya saya dengar tadi. Begitu bu ya? Ah sudah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, Ya Abdullah, la takun fulanin. wahai Abdullah, jangan kamu niru-niru, jangan kamu menyerupai seperti si fulan. Ditanya sama Abdullah, kenapa ya Rasul, saya tidak boleh niru si fulan. Dengerin, apa sebabnya? Kana lail, lail. Dulu si fulan yang aku sebut ini kata Rasul, dia bisa sholat malam. Tapi sekarang dia sudah meninggalkan sholat malam. Berarti Pak, orang yang pernah memulai suatu amalan itu tercela kalau dia meninggalkan amalan yang pernah dia mulai. Berarti dalam hadis ini ada isyarat yang lain. Apa itu? Memulai amalan itu lebih mudah dibanding mempertahankan. Betul apa enggak? Orang istiqomah puasa. Aku mau puasa Senin Kamis. Ya, Masya Allah, sebulan lancar. Masuk dua bulan mulai leonok tantangan. Tiga bulan buyar. Angkat tangan yang seperti itu. Aku mau istiqomah ngaji. Setiap habis sholat, dua lembar. Buat. Ketika pertama orang itu ketika punya niat baik kan artinya semangatnya saya dukur ya. Maka ketika memulai masih mu, muda, masih semangat, masih membara, masih menggebu. Wow, kayak mantan anjar. <tik> masih semangat. Boy, <Wow>, bendino dilakoni. <tik> jalan berapa waktu mulai kendur. Biasanya sedino pindo mulai sedino sepisan ngaji 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 jangan aduk anda kok jangan salah faham ngajinya itu loh ya Terus mulai mulai ber mulai berkurang mulai ber... kenapa karena istiqomah itu memang berat sampai dikatakan oleh para ulama dikatakan oleh syaikhul islam ibnu taimiyah al istiqomah itu khairun min al fikaroma orang kalau bisa istiqomah pak itu lebih baik lebih afdol, lebih mulia dibandingkan dia oleh Allah diberikan seribu keutamaan. Karomah itu apa? Karomah itu amrun lil yujriha Allahu ala aidi ihim. Kejadian di luar batas manusiawi yang Allah berikan kepada kekasihnya. Di luar batas apa? Manusiawi. Contohnya, contoh begini. Orang jalan di atas air bisa enggak? Tanpa perahu, tanpa alat bantu, enggak bisa kan? Mesti tenggelam. Ini ternyata ada orang nyebrang kali, Pak. Enggak kedelep, Renang tapi. <laughs> enggak, maksudnya jalan kaki itu ya. Dia jalan kaki, kaget panjenengan. Nah, itu salah satu di antara contoh kejadian di luar batas manusiawi walaupun jangan salah faham kalau ada orang bisa jalan di atas air seperti itu belum tentu wali boleh jadi diewangi siapa jin tapi kalau sholatnya baik ibadahnya baik akidahnya lurus lah kok orangnya bisa jalan seperti itu maka itu namanya karoma namanya apa karoma dibacok cret eh masya allah tidak mempan bacok tapi bukan untuk dicari ilmu tidak mempan bacok. Bukan untuk dicari, tapi apa? Ini kejadian yang Allah berikan untuk menolong kekasihnya. Yo, panjenengan takut dibacok, takut. Panjenengan menghindar, tapi pas kene, panjenengan kaget loh. Kok hilang tanganku? Muncul kena bacok. Ndak. Lah itu bukan karomah, itu manusiawi. Panjenengan pegang ini, enggak apa-apa, blas enggak Nah, itu namanya apa? Karomah. Nah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan karoma panjenengan dikasih seribu sama Allah iso melaku dukuri banyu iso ngawang ketika sholat itu lo miber Shh. miber terus orang orang kayak iso balik <laughs> bisa miber terus kemudian ketika panjenengan jatuh yo subhanallah ndak sampai sakit karomanya banyak itu masih kalah dibanding ketika panjenengan oleh Allah diberi isti istiqomah. Berarti istiqomah penting apa tidak? Penting. Istiqomah itu mulia apa tidak? Mulia. Karena apa? Istiqomah ini yang mengantarkan manusia mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Nah maka Rasul bilang sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud jangan jadi seperti orang itu. Kenapa orang itu? Kemarin sholat tahajud, sekarang sudah tidak bisa sholat tahajud. Tercela apa tidak? Tercela. Bukan tercela karena dia tidak mau ibadah, tapi tercelanya karena dia meninggalkan ibadah yang pernah sebelumnya dia istiqomai. Nah, berarti nomor tiga, jangan lupa sholat tahajud, walaupun cuma sebelas rokaat. kenapa salah? Iya kan? Walaupun cuma sebelas, empat puluh, bagus. Seratus, Bagus, walaupun cuma sebelas, dan ingat ya, para ulama fikih mengatakan, "Pak, sebelas itu wetir Pak. Tahajudnya boleh lebih dari itu, enggak?" Tahajudnya itu jadi yang hitungan Rasul sholat di Ramadan, dan di luar Ramadan tidak pernah lebih dari sebelas. Hadisnya ibunda Aisyah, ya. Ibunda Aisyah kan mengatakan tidak pernah Rasul itu sholat malam lebih dari sebelas. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Itu yang dibicarakan oleh Ibunda Aisyah adalah witir. Maka dari itu disepakati oleh para ulama bagaimana hukumnya lebih dari sebelas. Boleh enggak? Boleh. Loh, kalau boleh, loh ini Rasulullah enggak pernah lebih. Loh. Terus panjenengan niru siapa? Ayo katanya coba. Ya. Nah itulah kenapa para ulama mengatakan hadis ibunda Aisyah itu mengatakan tentang wi, Witir, Tapi kalau selain itu mau nambah dua 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 terus sampai tidak terbatas sampai nanti menjelang azan subuh boleh apa tidak? Boleh. Nah itulah kenapa sholat teraweh yang dua puluh tiga rakaat itu bukan bid'ah. Boleh apa tidak? Boleh bahkan dalam zaman-zaman sebelum kita itu sampai pernah lebih dari 40 lebih dari 40 ketika terawih itu ditutup dengan witir yang jumlahnya gan, ganjil. Yang terakhir yang keempat, doa, puasa, tahajud, yang keempat Al-Qur'an. Jangan ditinggal. Al-Qur'an jangan ditinggal. Apa Al-Qur'an jangan ditinggal itu, Pak? Al-Quran jangan ditinggal itu maksudnya apa? Panjenengan di bulan Ramadan baca Quran enggak? <tuk> oh, no, singkat belas. Jujur ya, jujur, jujur. Yang jawab bohong, saya doakan pulang ke sandung. Pas ke sandung, kakinya masuk, tungkai cuklek. <tuk> Dibawa ke dokter, kata dokternya ini tidak bisa dioperasi, sudah harus gini terus sampai mati. uh itu untuk yang tidak jujur ya. Mulai wedi, aduh takon apa. Ya. Sudah, tidak jadi, tidak jadi. Wes gini aja. Ada di antara kita yang Ramadan nggak ngaji belas cuma umumnya Ramadan itu bulannya al al -Qur'ana. Maka untuk melanggengkan amalan Ramadan, al pun harus tetap dibaca. Saya pernah dengar ceramah dari Ustadz Abdul Muhid. Pak Muhid almarhum. Masih ingat semua ya? Ah, beliau itu mengatakan begini, ngaji saulan khatam sepisan iku gampang pol. Saulan khatam sekali itu sangat mudah. Cuma memang kendalanya istiqomah itu loh kadang-kadang sing repot itu kan bikin amalan kita itu ajek terus. Iso itu yang repotnya di situ. Beliau bilang apa? Satu jus itu sepuluh lembar. Berarti kalau mau 10 lembar selesai dibagi 5 waktu sholat. 10 dibagi 5 berapa? 2. Berarti setiap waktu sholat baca berapa lembar? 2 lembar. Sak lembar sak durungi sholat. Sak lembar setelah sholat. Enteng apa <laughs> cucu Jujur, jujur. Jujur ya, ya, Masya Allah. Kuatir kesandung tadi. <laughs> Kuatir kesandung, Pak Selamat. Nah, makanya Pak, jadi satu lembar sebelum sholat. Jadi sebelum sholat, Pak, panjenengan ke masjidnya cepat-cepat. Supaya bisa baca sebelum sholat itu satu lembar. Nanti setelah sholat lagi sebelum pulang ditambahi satu lembar. Kalau istiqomah lima waktu sholat, maka satu hari panjenengan selesai satu juz. Tiga puluh hari selesai berapa juz? Tiga puluh Khatam enggak? khatam. Itu kalau mau, cuma kadang-kadang gak gelem. Kita ini senangannya apa? Saya ngaji itu tanpa target Ustaz. Tanpa target ini bukan karena apa? Bukan karena dia kepingin banyak, bukan. Karena males. Tanpa target. Saya pokok kepingin ngaji itu ngaji. Pas ngaji itu Ustaz. Masya Allah Ustaz. wuih wui, 20 halaman. Itu bisa sekali ngaji Ustaz. Mari ngono gak ngaji belas. Dapat sedih, gak ngaji belas, rong tahun. Lah pala artinya 20 lembar kalau setelah itu enggak ngaji sama sekali. Maka istiqomah itu kan konsepnya apa? Walaupun sedikit yang penting rutin. Itu istiqomah. Maka Rasulullah mengatakan amal yang paling Allah cintai itu amalan yang rutin walaupun apa? Walaupun sedikit. Jadi Mas didik sih penting ajek. Jadi sedekah juga walaupun 2000 tapi terus 2000 setiap menit 2000 2000 2000 2000 2000 Nanti 60 menit berapa? 120.000 satu jam. Lepat lekur, jam. Satu serang puluh pengen empat lekur, soge Pak Jendengar. Nah, maka istiqomah. Yang terakhir, al-qur'an. Jangan ditinggalkan Nah, yang kelima, keenam, ketujuh, delapan ke terserah Pak Jendengar. Tapi yang pokok yang empat ini, doa, puasa, tahajud, baca kur, Quran. Kalau yang kelima, keenam, ketujuh, ke delapan ke 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 tergantung panjenengan di Ramadan yang lalu mengistiqomai apa. Ada yang istiqomah ngasih makan buka puasa setiap hari untuk tiga orang misalkan. Loh, saya ini dilanjutkan pak, masih gak tiap hari minimal apa? Minimal panjenengan undang orang makan ke rumah, siapa yang puasa sunnah senin kemis, ayo buka puasa di rumah saya. Atau kalau bisa Nurul Huda bikin. Wah Allah. Bikin. Buka puasa sunnah Senin Kemis. Tidak usah tiap minggu, tidak usah. Tidak usah tiap pekan, tidak usah. Misalkan disepakati. Hari Kemisnya pekan ketiga, hari Seninnya pekan kedua. Jadi satu bulan ada buka puasa bersama dua kali. Dan cari donatur gitu-gitu sekarang gampang Pak, Serius cari donatur, cari orang yang mau nyumbang untuk acara-acara semacam itu mudah. sing penting apa? Panjenengan betul-betul meyakinkan bahwa yang ikut makan itu orangnya puasa. Sing melok mangan tapi gak puasa. loh iya, kan ceritanya buka puasa. Yang ikut makan tapi tidak puasa, ditunggak nomulih murus-murus. Keluar semua, teh bukone gitu ya. Nah, maka tidak apa-apa. Sampai di Mekah Madinah itu kan setiap bukan setiap Senin Kamis, tiap hari. Tiap hari. Terutama Senin dan Kamis, itu mesti ada orang itu bikin sufrah namanya. Sufrah itu plastik panjang gitu ya kan, yang pernah umrah mungkin tahu. Terus dijajari ada roti, ada teh, ada macam-macam -macam lah makanan ya. Ada kurma, ada buahnya itu kalau pun panjenengan mendekati maghrib itu masih kosong, panjenengan disuruh duduk sama yang punya. Terus panjenengan bilang, saya tidak puasa. Jadi dia apa? Hatta walaupun yang tidak puasa, duduk sini makan. Karena apa? Dia senang makanannya dimakan orang lain. Apalagi kalau yang makan orang pu, puasa. Nah maka bikin Ustaz Ali Arifin ya. Kalau tidak bisa sebulan dua kali, sebulan sekali dululah. Disepakati kemis atau Senin. Insya Allah itu pahala besar. Dan insya Allah kalau cari donatur gampang. Kalau donaturnya belum ada, di KISDO di lah. Kalau SDO belum ada, jangan khawatir. Haji Riki Fajar. <tuk> tutup. Berapa Ustaz Ali Arifin? Ini nih petang atus petung Ah, saya tutup. Kenapa? Pintu rumah. Uangnya itu lah ya. Nah maka amalan yang lain, amalan yang apa? Yang panjenengan istiqomahkan di bulan Ramadan yang yang lalu. Maka ingat empat perkara ini. Jangan lupa supaya apa? Ramadannya gak hilang belas. Nah kita ini lucu kadang-kadang menjelang akhir Ramadan sedih ya mau ditinggal Ramadan. Pret. Ah. pret. Apa? Lo Ramadan ini hilang gak lakoni ya, amalan Ramadan belas. Orang itu kalau sedih ditinggal Ramadan, maka kepingin Ramadannya kan ikut dia terus. Maka bagaimana? Yo tetap poso, tetap tahajud, tetap darusan Quran, ya kan? Tetap sodako, tetap kiamulail, lail, tetap semuanya supaya apa? Kesannya Ramadan tetap ah? ada. Nah kita ini sekarang sedih ya mau ditinggal Ramadan, tapi mari sawal. Wih merdeka mau mangan. Masya Allah, nah, maka empat amalan ini untuk kita jaga setelah datangnya bulan Ramadan. Itu yang dapat kami sampaikan. Betul inti bilang tadi. Dia bilang tadi, paling yuk gak moco surat Yusuf. pertama. Saya bilang, darar, darar. saya mau baca surat Yusuf, saya bilang. Tiba-tiba teman-teman. Ya? insya Allah, kita lanjutkan nanti malam. Pembukaan, tahu, tahu Pak. Ya, nanti malam insya Allah kita lanjutkan kajian kitab tauhid. Nah, yang kita lanjutkan ini Pak, kitab tauhid yang kemarin kita khatamkan di bulan Ramadan. Yo kitab itu yang kita bahas. Cuma kalau Ramadan kemarin penjelasannya tidak terlalu banyak karena niatan kita apa? khataman. Kalau penjelasannya panjang enggak khatam-khatam ya. Nah, maka kalau yang di Nurul Huda Insya Allah penjelasannya lebih panjang. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul. majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.